Ini mana orangnya? Harusnya ada ini. Suaranya doang, orangnya mana? Tunggu sini. Oi! Eja busek dia naik tangga diem-diem wae. What? Sama Bang Balik sama Bang Lululul Bang Alex. Oke, kita lanjutin PUBG Mobile-nya. Ya, hari ini gua mau mainin Mini Zone. Ya, ini adalah salah satu arcade yang terlupakan ya. Orang-orang jarang main ini karena orang lebih suka main War Mode kalau enggak main yang apa tuh yang 8 menit tuh ya, gua lupa tuh yang 8 menit random senjatanya apapun. Nah, ini Mini Zone sebenarnya seru juga karena bisa buat latihan lu kayak main klasik, cuman dia lebih kecil map-nya. Apa namanya? Sorry, circle-nya lebih kecil, bukan map-nya. Map-nya sama aja. Jadi lu ditentuin tuh circle-nya udah sekian nih. Jadi lebih cepat. Satu game itu paling 20 menit ya, lebih cepat malah kalau enggak salah. Cocok buat lu yang pengen main tapi pengen pergi gitu kan. Jadi waktunya enggak waktunya kan kalau main Miramar bisa setengah jam lebih kan. Ini cuma 20 menit kurang, jadi bisa buat main lah. Ya udah, kita coba aja nih Mini Zone nih. By the way, gue udah lama banget gak coba ya. Jadi kita lah tes aja dulu Mini Zone tuh kayak apa sekarang. Langsung aja kita let's go. Waduh, rame amat. Gila. Pada kocin ki semua, Mang. Wah. Oke lah kalau begini caranya. Widih. Kocin ki kabeh nih kalau kata orang Jawa nih. Kita mengadu nasib dah. Pick yang rumah ini deh. Tas, helm, oke. Calon-calon kurir. Calon-calon kurir ini mah. Gua kan krat minuman. Nah, uji si milik kita nih. Gua perlu uji si milik kita, Bos. Nah ini kalau ada uji gue PD-nya PD mampus nih bos. Kalau ada uji mah terbang kok ada yang teratuk deket nih teratuk. Ah, nah ini dia, welcome back ya, easy pickup. Oke, dia ada minuman satu, kita ambil aja. Uji ini jarak deket, jangan lu lawan dah. GGWP dia, wait, nggak ada. Oke, kita ambil lagi ujinya, double uji. Nggak apa-apa ya, double uji bos. Double uji tuh baik untuk kesehatan ya, kecuali lu mau rifle. Nah kalau lu mau rifle, tuker ujinya lah. Ngapain double uji? Oh, ada orang depan gue. Ngepick lagi dong please, gue kasih badan nih. Ngepick nih. Uji si milik kita dilawan. Wih, itu ngebut juga tuh lari tuh. Oke, ah udahlah, kita ngelut yang ini dulu, Mang. Wits! Apaan tuh, bos? Oh iya, lupa. Gua kan mayatnya di atas ya, Pak. Lupa! Oke. Kita ngelut sejenak dulu ya. Kita, apa namanya? Biarkan peperangan terjadi. Oh, nih. Yang sisi gratis KL deh. Biar Josh Marco Josh ya. Eh, auto dong. Nah, kita pakai uji si milik kita lagi, kita langsung let's go nih. Depan gue ada duduk nih, di sini Mang. Di sini ada orang nih di atas nih. Ada duduk. Tuh, dengarkan lu. Kita cari nih. Dia enggak tahu gue ada uji si milik kita. Dia pakai kompe nih uji gue nih. Wah, ini. Hoki banget dia. Gue maksudnya hokinya di gue. Dia lagi reload. Kalau nggak reload lumayan tuh hari kena damage. By the way, dia tadi nembakin siapa ya? Gue juga nggak tahu, Mang. Circle deket sih. Dia nembakin siapa ya? Ah, udah. Yang jelas, gue denger step. Ada ini, ada orang ini, mah. Ini ada orang ini. Tuh, denger gak lu? Tuh. Ada dua step ini. Emang kita cari dulu, Mang. Kita cari dulu. Tuh, bentar. Mana ya? Sabar ya, kita cari dulu nih manusianya di mana nih. Ada gak di atas sini? Kosong. Aman kayaknya. Tembakannya di sono. Tapi gua enggak lihat sama sekali. Ya. Kosong juga. Nah.
tanda itu di sana. Nyebrang deh, yuk. Kita ke situ. Kita udah pakai uji si milik itu. Ini kalau geber jarak deket sih no problemo ya. Bentar, kayak gue melihat sesuatu yang tidak lazim nih di sini nih. Nah, ini dia. Palain dikit ya. One hit. Dua hit. Tiga hit. Empat hit. Oke, mati. Siapa tuh? Kita cari lagi. Ini tadi ada yang tembak-tembakan, kita enggak tahu. Gua enggak tahu, Mang. Ada suara doang, enggak ada ini apa namanya? Enggak ada apa? Enggak ada kehidupannya. Oh, di atas mati. Loh, kok ada dua di atas? Bokong, dibokong, gua bokong. Dia ngebokong pertama, terus dibokong lagi. Terakhir gua bokong. Lapis 4 ya bokongnya ya. Satu mah. Iya benar lapis 4 terakhir gue. Gila. Bentar, ini ada yang ngebut sekali tuh. Masih ada step lagi. Aduh, mana stepnya ya? Bentar bang, kita nekat sih. Kita naik atas, kita liatin stepnya. Gue nggak tahu nih. Kadang PUBG Mobile gitu ya. Kalau udah pakai headset, kita udah niat banget main. Stepnya tuh ngaco sebenarnya. Kadang dia di depan, tapi tuh kalau kita lihat aslinya dia tuh nggak di depan persis. Kadang masih agak jauh gitu loh. Wah, M4, ganti M4 deh. Goodbye uji si milikiti. M4 forever. Nanti deh kita bikin konten full uji ya, double uji. Tapi ntar dulu, hari ini gue mau pakai M4 Scar L. Ini mana orangnya? Harusnya ada ini. Suaranya doang, orangnya mana? Tunggu sih. Oi! Buset, dia naik tangga diem-diem wae. Gak ngomong-ngomong. Mana tajir lagi barangnya? Oke. Masih ada yang gedak-geduk, tapi gue nggak tahu di mana tuh, kayak beda dua rumah deh. Tungguin aja dah. Circle update ya, kita ada yang perang tuh. Kita mencoba mencari sesuap kill lagi. Selagi bisa ngekill, kenapa enggak? Bentar. Kayaknya gue liat sesuatu yang tidak lazim itu di era area permainan. Bentar ya. Nah, bener kan? Ada satu orang nih lagi ngelut, fast looting. Oke. Kita tungguin, Mang. Kalau dia ke kiri, dia mati nih. Kalau dia nggak mau keluar, gua majuin aja. Let's go. Kita cari dia, Mang. Jadwalnya dia hari ini ke lobby, Bos. Jadi, mau nggak mau kita harus on schedule ya. Oh, gua lihat. Dia lagi tiarap. Gua lihat. Lagi tiarap di rumput ini. Tuh. Namanya Thai Bak. Itu enggak jorok ya, itu bahasa Thailand. Bukan gue yang jorok. Bukan gue yang toxic ya, itu Thai Bak namanya. Orang Thailand. Oh, itu ada drop. Yuk ah, kita let's go to the drop aja ya. Let's go to the drop. Kita mengadu nasib di drop, menang kalah bodo amat. Kagak peduli. Yang penting map main seneng-seneng ae. Penting seru ae main gitu loh. Jauh uga drop emang. Jauh uga. Oke, kita gak pakai tactical smoke deh. Kita langsung ambil aja ngebut. Ngebut-ngebutnya ada apa nih boy? Ah, gak menarik rainbow. Kita udah pernah pakai rainbow ya. Let's go deh. Kalau ada Groza, gue mau pakai Groza. Karena udah banyak yang request kemarin tuh. Groza lagi bang, oh siap, tenang. Masalahnya Grozanya gak nemu-nemu. Masalahnya itu doang. Kalau nemu mah gue pake. Oke, kita tunggu sini bentar. Minum dulu, biar segar bos. Double drink. Oke, ini tinggal 11 orang ya. End game-nya menurut gue di shelter sih.
shelter prison karena circle gedenya di prison. Kayak ngebagi circle-nya gitu di prison gitu setengahnya. Ya kayaknya sih kalau bentar, ada yang pakai supre nih. Supresah. Bentar ya, kita mencoba untuk gue lihat melobi kan Mario Pisarn. Welcome back to lobby gaming. Welcome back Mario. Kita oh iya gue lupa ya kalau apa namanya? Kalau mini zone, zone-nya itu lebih cepat nutupnya dan waktunya juga lebih cepat mah. Gue lupa. Jadi kita enggak bisa ngeflank kanan nih, kayaknya kita harus tusuk langsung ya. Gue tadi pengen muter kanan, tapi masih keburu sih kayaknya sih muter kanan. Tapi kalau udah enggak waduh, ada yang tek-tek-tek gitu. Tapi kalau enggak keburu ya udah kita gas full deh. Lurus mau gimana lagi? Tuh udah circle depan. Kita gas full depan aja. Oke, kita oh bener kan prison kan? Prison tuh malesnya apa ya? Ini loh. Apa namanya? Kalau kita di atas, endgame-nya di bawah. Yang di atas tuh enak. Tapi kalau circle-nya bentar pokoknya gue lihat sesuatu yang tidak lazim. Bener kan tuh orang itu orang cacing kremi. Waduh, di granat marah. Kemarin kita mati sama granat kan? Malah boraks Kang Dadang. Ini gue mau ngeheal nih ya. Permasalahannya open field begini gue ngeri-ngeri ser. Di sini ada cacing kremi lagi satu kan. Ngeheal di mana dong? Gue perlu ngeheal nih. Oh, ini aja di batu sini. Masalahnya kita tuh perlu ngeheal. Masalahnya, nah, mudah-mudahan cacing kremi nggak nembak kita ya. Cacing kremi please nggak nembak kita please. Oke. Nah sekarang kita lobikan yang ini. Nah, nih gue lihat. Tadi kenapa tuh? Wah, kayaknya cacing kremi perang tuh. Ah, bodoh amat. Kita tusuk circle aja, mang. Nggak keburu waktunya kalau kita ngurusin cacing kremi itu. Kita gas full. Wes. Oh, gue liat. Sabar. Ape, ayo. Sini lo. Scar L kali 6. Gue paling joss nih. Ayo. Nah, kan? Mampuy. Lu mesti ngeheal. Kena circle tuh pedes banget, bos. Good luck. Gue jamin lu mati itu kena circle. Mati kena circle lu pasti, jaminan. 3 hit Scar L gue tuh minimal 60% lah damage-nya lah di HP lu. Kita lihat bang, dia kena circle gak? Kill Alev-nya masih 5 ya. Berarti tar lu nih mang, kayak ada cacing kremi tadi yang di sini kan. Dia masih hidup tuh. Sabar mang. Oh mati kena circle kan, play zone mang enak. Orang tinggal jalan dia malah bentar ini ya. Wuan Gan orang Malaysia. Ada yang pakai mobil? Wah, kalau ditabrak lucu nih. Oh, oke. Okay. Dia enggak mau nabrak kita. Punya apa nih? Ah, enggak usah ngelut lah kali ya. Enggak usah ngelut apa dikit deh boleh deh. Supresor AR boleh nih ya, supresor AR. Boleh. Buat Scar L gue. Biar suaranya endep gitu loh. Biar endep maut gitu kan. Oke, tadi kita punya musuh satu naik mobil dan satu lagi kita enggak tahu tuh yang naik Jeep tuh. Wajet maksud gua. Ini lucu nih kalau kita tabrak nih, Mang. Ah, udahlah kita ke circle lah. Please, gak ada cacing kremi di arah sini, please. Mana dia berhenti ya? Oh, kakak dia berhenti depan sini, mang. Ya, depan sini. Kayaknya dia liat gua. Kita langsung siaga aja. Pokoknya kalau ada ya, kita lobikan saja dengan easy peasy. Oke, atu lawan atu nih. Kalau kalah sayang nih. Atu lawan tatu, kita cek kiri dulu ya. Cek belakang dulu nih. Takutnya dari circle baru datang. Gue perlu minum dua kali. Minum lagi deh. Depan kali ya, pada jadi cacing kremi. Coba kita lihat. Nih, nggak ada. Wait, ada yang nembak. Oh, oke. Dari sana.
dari sana. Tahu gue lihat, gue lihat. Miss miss lo. Ayo lo. Oh. Welcome back Dying Blast. Ya itulah gameplay arcade mini zone ya, enggak nyampe 20 menit ya. Gameplaynya cepet banget dan rasa-rasa klasiknya masih ada lah. Gameplay klasik maksud gue. Yaudah, thank you for watching. Jangan lupa like. Kalau mau subscribe silakan subscribe. To share ke teman-teman udah Bang Alex, oke? Okay? Thank you. Bye bye.